Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bang Cowboy. Dan ini masih di konten Grebek Showroom. Kali ini saya mainnya rada jauh teman-teman, yaitu ke kota Bogor bersama Bang Nanda. Siap. Apa kabar Bang? Sehat Om Cowboy. Salam kenal ya. Salam kenal. Selamat datang di Bogor Om. Selamat datang di Bogor. Jangan lupa soto mie Bogor enak ya, kayaknya. Ada sekitar. Ada ya. Oke Bang Nanda. Siap. Salam kenal. Nah ini teman-teman, saya mau Grebek Showroom di sini. Boleh dikasih tahu nama showroomnya apa nih Bang? Brahma Garage Om. Brahma Garage. Betul. Lokasi persisnya di mana nih Bang? Saya di Jalan Raya Sindang Barang Logi nomor 69 Kota Bogor. Kota Bogor nih teman-teman. Bogor Barat sih masuk. Ada GMAP-nya Bang? Google Maps ada. Google Maps ada ya. Nomor telepon yang bisa dihubungi Bang Nanda? 08111 10200. Oke, mantap. Sesuai di sini. Satu nomor ya Bang ya? Satu nomor. Satu nomor. Dan hati-hati penipuan ya teman-teman ya. Takutnya nanti ada yang nelpon sana sini, ternyata bohong. Betul. Oke Bang Nanda. Yep. Sebelum kita spill, saya mau tanya dulu nih, sistem jualannya di sini gimana Bang? Saya sih cash credit, cuma lebih prefer ke cash Bang. Cash credit tapi lebih prefer ke cash. Oke. Tukar tambah juga terima. Tukar tambah terima. Kondisi kendaraan yang Anda jual secara umum gimana Bang? Untuk overall keseluruhannya insya Allah siap pakai. Siap pakai. Pun kalau ada kekurangan bisa opsi untuk saya terima rapi. Oke, bebas tabrak, bebas banjir dulu nggak nih? Insya Allah aman. Nah, terutama surat-menyurat. Terutama surat-menyurat teman-teman. Tapi seperti yang sering saya bilang, kalau Anda mau beli mobil-mobil bekas dimanapun, itu yang benar itu adalah datang langsung. Betul. Cek fisik, cek unit. Betul. Jadi kalau ada kurang-kurang bisa komplain, bisa dibenerin. Betul. Pulang aman. Benar. Kira-kira begitu Bang. Benar, ya benar. Oke, langsung kita spill aja Bang ya. Siap Om. Mulai dari mana? Dari sini? Sini Om. Sini apa sini? Oh sini aja boleh. Oh sini dulu yang depan. Oke. Kita punya apa nih Bos? Ya, Bos. Ini Mercedes-Benz W124 300E tahun 92 Om. 300E. 300E dong. Boxer dong. Boxer. Boxer mantap. Pajaknya mati apa hidup? Pajaknya mati 2019. 2019. 19. Total keseluruhannya ini kurang lebih 7 juta. Total pajak Bang ya? Total pajak. Per tahunnya 1,4. Apa? Per tahunnya 1,4. Balik udah ganti Bang. Balik pakai MG deh bawaannya. Oh, bawaannya. Ceper banget Bang. Ring 19 sudah saya potong ini yang depan. Apa? Udah dipotong pernya Om. Oh, udah potong per. Kondisi gimana Bang? Kondisi ini bekas pakaian pribadi saya Om. Oh. Jadi saya udah banyak perbaikan untuk mobil. Udah banyak perbaikan ya. Oh, lewat sana. Lewat kameramen, sana. Lewat sana kameramen. Sorry saya ditanya. Jok masih ori, kulit. Masih ori sini. Wood panel. Nah. AMG look ini Om. AMG look nih teman-teman. Mesin berapa cc Bang? 3000. Mesin 3000 cc segaris. Mantap. Kondisi gimana Bang? Secara kondisi umum Bang? Secara mesin, umum, kaki-kaki gimana Bang? Masih enak semua Om. Masih enak minus semua. Cuma pajak aja. Ban kalau semua pajak masih ya? Layak pakai. Oke, mantap. Terus sini, udah biarin deh, biarin. Nah. Oke, mobil pertama. Lepas berapa Bang? Buka harga 38.500. Nah, gini aja Bang. Kita nggak usah tawar-menawar karena stoknya banyak. Betul. Langsung harga kandas, harga net, nego bensin. Saya abisin 35 datang dulu aja. 35 datang. Oh, 35 datang. Kalau datang mungkin bisa 34. Bisa. 33. Bisa. Iya, karena bukannya 38. 38 setengah. Ngabisin 35, kalau datang syukur-syukur bisa 33 apa 34. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Cek dulu aja mobilnya. Nah, cek dulu. Mesin aman? Mesin aman banget. Cek engine nggak ada ya? Nggak ada, normal. Cek engine nggak ada, normal. Nggak ada nyala. Oke. Okay. Overall masih aman. 30-an juta Anda dapat Mercy, Bos. Boxer, Bos. Sadis, sadis. Boleh cek mesin, Bang? Boleh, ah, boleh. Silakan Bang. Yuk, kita cek mesinnya dulu, yuk. 30 kotor nih Om, karena saya pakai terus mobilnya. Oh, ini mobil pakaian sehari-hari. Jadi istilahnya udah rawatan nih rawatan teman-teman banget. Ya. Nih, mesinnya nih Bos, tuh. Ngerawat Mercy susah apa ya? Gampang sih Bang, gue tanya dulu deh. Kalau buat boxer, apalagi 300E ini buat ya, pemula cocok Om.
Karena, buat pemula ya? Iya. Oh, malah pemula malah di lokasi gini aneh, bukan contoh, Cibo ya? Kalau Cibo kan udah full elektrik. Oh, udah full elektrik. Ini masih semi-semi manual. Ya, ada konvensional ya, Om. Iya. Dia cuma yang rewel, yang biasanya penyakitnya itu tuh? Fuel disc ya, Om. Apa? Fuel disc itu. Maksudnya gimana tuh? Rewelnya tuh? Kadang suka bermasalah. Oh. Penyebabnya satu, cuma bensin tuh nggak boleh kurang dari 1/4. Nah, nih teman-teman dapat edukasi ya. Jadi kan mungkin banyak teman-teman, aduh rawatan Mercy, BMW, mobil Eropa kayaknya susah. Ternyata nggak juga bang ya? Nggak juga. 1/4 juga banyak Om. 1/4 banyak. Banyak banget. Yang penting bensin jangan sampai sampai rata gitu. Nah tuh teman-teman dapat edukasi. Yuk silakan. Biasanya sobek jadinya si fieldisnya. Itu mesin nggak stabil, starter panjang. Kalau matic boleh juga nih. Kalau matic boleh Om, cuma nggak dapat segitu. Kalau matic gocap kali bang ya. Kalau matic lebih Om. Terakhir saya jual 67. Oh 67. Tahun 87. Gimana bos? Murah nggak bos? 30 jutaan dapat Mercy Boxer, gila. Yuk lanjut, kita punya apa nih bos? Ini Livina SV Matic 2011, cuma udah facelift Om. Udah facelift, facelift di grill ya? Di grill, velg, interior. Oke. Pajaknya mati apa hidup bang? Pajaknya 12.23. 12.23? Iya. Pajak setahun? Sekali. Bisa terima hidup. Bisa terima hidup. Setahun 2 jutaan kali bang ya? Setahun kurang lebih 1 koma ini Om. Oh 1 koma ya? 1 koma. Oke, kondisi apa, kondisi kendaraan secara umum gimana bang? Secara umum ini PR-nya ada PR di kaki-kaki depan. PR kaki-kaki depan. Cuma nanti kalau cocok harganya, cocok ini tuh saya rapiin. Oh, nah ini enak nih teman-teman nih. Sejam rapi Om. Asik nih, pedagangnya jujur nih. Jadi ada masalah di kaki-kaki depan. Terima rapi. Tapi nanti kalau teman-teman tertarik sama mobil ini, terima rapi bang ya. Bisa ditunggu kok. Bisa ditunggu. Paling 1-2 jam. Oke, mantap teman-teman. Mesin aman bang? Aman banget. Mesin aman teman-teman. Pajak hidup ya tadi ya? Pajak hidup. Pajak hidup tuh, mesin rapi bersih ya teman-teman ya. Oke, mantap. Saya lagi ganti koil ya Om. Nah ini. Penyakitnya koil dia. Koil ya? Koil. Oh, lagi. Cuma udah saya ganti. Lagi saya pesan. Udah diganti. Jadi teman-teman kalau beli di sini kayaknya udah beres ya. Oil udah diganti, kaki-kaki diberesin. Tinggal, pajak bisa terima hidup. Pajak terima hidup. Tinggal harganya nih, oke apa enggak? Harganya saya buka 76 Om. 76. Udah kandas apa belum? Nego. Kandasin aja udah. Berapa? Kandasin. Udah net pajak hidup. Pajak hidup dong. Pajak hidup saya habisin 73,5. 73,5 pajak hidup. Kalau apa adanya? Ada apa adanya 71 saya. 71. Udah net tuh ya, udah kandas ya. Enggak bisa kurang lagi. Enggak bisa kurang lagi. Jadi maksudnya teman-teman, kita udah berusaha untuk menawar harga. Betul. Kita sudah nawarin harga terbaik, teman-teman. Betul. Benar Bang ya, betul. Harga terbaik. Betul. Tapi insya Allah kalau datang masih dikasih kurang lagi. Nego bensin minimal. Nah. Oke, lanjut, Bos. Kita punya apa nih, Bos? JSS Matic 2010 ini Om. 2010 JSS RS. S. Oh, S. S. Oke, 2010. Pajaknya? Pajak hidup bulan 7 2024. Pajak hidup teman-teman. Setahunnya berapa Bang pajak Bang? Per tahunnya 2 koma ini Om. 2 koma, oke. Kondisi secara keseluruhan gimana Bang? Sangat istimewa kalau mobil ini. Nah, istimewanya di mana Bang Nanda? Kilometernya baru 75.000 Om. 75.000. Tahun berapa tadi? 2010. 2010 mestinya kan sekarang 2010. 200.000 masih normal lah. 200.000 masih normal. Oh, istimewanya di kilometer, yeah. Teman-teman. Nah, Bang, nyalain Bang. Siap. Tunjukin kilometernya Bang. Siap. Tolong Bang. Nah, kameramen bisa muter ke sana. Kita tunjukin kilometernya. Jadi kita kasih tahu sama netizen benar-benar ori Bang. Ini full set Om, manual book, buku servis semua. Full lengkap. Set. Di dalam sini ada semua. Oh nih teman-teman. Nah, mana Bang? Kilometernya Bang? Kilometernya. Tuh, kameramen mana? Tuh. Nggak puter-puter Bang ya? Oh nggak, dijamin 100% Om. Dijamin 100%, nggak puter-puter. AC dingin, mantap. Nah ini teman-teman, full set. Apa manual book? Mesinnya masih ada titik-titik birunya. Dari quality control pabrik. Baut-bautnya tuh Bang. Baut-bautnya masih biru. Kita tunjukin semua. Bang. Siap. Ayo. Tunjukin Bang. Tuh. Nih, kameramen keluar dulu. Oke.
2010 Matic. Sudah lolos uji emisi nih om. Sudah lolos uji emisi. Mana bang baut-baut yang warna biru? Nah nih teman-teman nih. Berarti ini menunjukkan baut-bautnya ini belum pernah dibongkar. Belum pernah dilepas. Nih nih. Ini cat pabrik ya teman-teman, bukan kecipratan cat tembok bukan ya. Quality control spidolnya. Oke, mesin aman bos? Mesin aman banget. Mesin aman. Ini nggak ada PR sama sekali om. Nggak ada PR ya. Ban yang depan baru dua-duanya. Ban depan baru dua-duanya. Pajak hidup bang ya? Pajak hidup. Pajak hidup. Kurang apa lagi coba? Kasih berapa bosku? Ini special price om. Special price ya dong. 110 nego. 110 nego. Nego. Bisa kandas sampai berapa bang? Saya abisin banget di angka 100 pas 5. Oh. Udah kandas 105, 105 ya. 105 datang dulu aja. Nah, 105 dapat Jazz Low KM teman-teman. Betul. Teman-teman udah lihat sendiri ya kondisi mesinnya akan, soalnya penonton gue senengnya buka-buka mobil, Bang. Buka-bukaan om ya. Iya, oke mantap 105 bos. Lanjut. Ini yang barusan udah dibayar tapi belum diambil mobilnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini teman-teman, pas nyampe ke sini ada customer beli Innova V-Matic 2006. Nah, itu sering banget kejadian. Gue datang orang beli mobil itu sering, Bang. Berarti bawa berkah. Amin. Kalau boleh tahu Innova tahun berapa terjual berapa, Bang? 2006 V-Matic saya. Oh, Matic ini. Matic. Matic saya jual di tadi 93. Udah murah tuh. Udah murah, terima pajak hidup. Terima pajak hidup. Nah, jadi buat referensi teman-teman ya. Oke, lanjut, udah punya orang. Ini belum bang? Ini belum. Ah, ini masih ada nih teman-teman. G manual 2005. Oh, manual. G manual tahun? 2005. Tahun 2005. Pajak hidup. Om, pajak hidup. 1124. Setahunnya berapa bos? Per tahunnya 1,9 hampir 2 lah. Sampai 2 jutaan nih teman-teman ya. Kondisi gimana bos? Kondisi velg udah pakai Alphard, bannya baru 44. Velg pakai Alphard. Alphard 3000 cc nih kayaknya. Berarti Innova rasa Alphard dong nih. Velgnya velg Alphard soalnya. Velg Alphard. Bodi enggak ada PR sama. Bodi enggak ada PR ya? Enggak ada PR. Interior full original. Kaleng breng ya? Kaleng banget om. Nah, benar. Nah, kita cek sini, Bang. Nah, kameramen sini. Nah, kita cek interiornya ori ya. Ori. Original om. Original manual tapi nih, teman-teman. Manual. Ya. CC berapa bang? 2000 cc ini om. 2000 cc, velg Alphard nih bos. Jadi belum sempet beli Alphard ya, beli Innova ini dulu dah. Rasanya rasa Alphard. Kondisi secara umum eksterior, interior mesin gimana bos? Gak ada PR sama sekali. Gak ada PR sama sekali. Pajak hidup tinggal pakai ini. Tinggal pakai. Cash ya? Oh iya, udah ada kamera mundur. Oh ada kamera mundur nih. Udah kamera mundur tambahan ya nih. Kasih berapa bang nih bang? Ini saya buka di angka 92. Udah ngabisin aja udah, ngabisin aja udah. Biar cepet. Negonya tipis nih om. Ya gak apa-apa. Saya abisin di angka 90. Abisin 90. Datang dulu aja. Nah, datang dulu. Pokoknya sarannya cuma satu teman-teman. Kalau sampean datang ke sini, mudah-mudahan dikasih lebih murah lagi. Nego bensin. Nah, 90 kalau ya. Gak apa nih? Nego dari 90, saya fullin bensinnya om. Maksudnya gimana? Kalau 90 nggak nego lagi. 90 nggak nego lagi? Saya fullin bensinnya. Full bensin? Full bensin. Langsung pulang kampung? Langsung berangkat. Bang, di sini yang beli end user atau para pedagang juga, Bang? Kadang kalau saya lagi dapat mobil murah ya, dan nyari-nyari tipis ke pedagang juga. Oh, pedagang juga beli di sini, Bro. Jadi ketahuan lah harganya masih apa harga bajongan lah. Yuk lanjut, kita punya apa nih, Bos? Avanza S 2008. 2008. Manual Matic? Manual. Manual. Dari Tangerang, pajak 2021. Pajaknya hidup, mati? Mati 2021. Sekalinya berapa bang? Setahunnya itu berapa tuh? Ini 2 koma om. 2 komaan ya? 2 koma. Total okay. Itu ini 7 jutaan kurang lebih. 7. Manual teman-teman, manual. Job Orion. Ini PR pajak aja om. Oh PR pajak doang pajak ya? Aja. Oke, mantap. Kondisi aman bang ya? Aman banget. Kondisi aman cuma nih teman-teman. Aman banget dong. Ban masih tebel. Iya. Kaki-kaki nggak ada masalah. AC dingin double blower. AC dingin double blower. Jok Orion. Oke, sini kameramen. Kita shoot bagian depannya. Ini bisa dipoles lagi nggak bang? Bisa banget. Nah nih. Bisa dipoles lagi ya. Biar rada mengkilat. Jadi ini PR-nya pajak doang, Pak. Pajak aja. Pajak aja udah. Lainnya siap pakai. Total pajak berapa jadinya kemarin? 7 jutaan. 7 jutaan. 8 lah.
8 ya, oke. Ngomong pajak 8 teman-teman. Manual. Manual. 2008. Lalu 2008. Lepas berapa? Saya buka 83,5. 83,5. Sini Bang, jangan jauh-jauh. Kandasin. Saya langsung aja kandasin. Kandasin paling di angka ini bukan ngabisin lagi, kandasin lagi Bang. Kalau ngabisin segini, ini kandas Bang. Berapa? 79,500. Wah, mantap. Di bawah 80, Jack. Dapat apaan saya CVTI 2008. Wah, mantap. Luar biasa. Ini jual. Ini dijual. Wah, dijual. Terano nih. Terano Spirit S1. Tahun berapa, Bos? 2001. 2001. Pajaknya gimana pajaknya? Pajaknya lewat bulan 1 2023. Oh, lewat. Berapa tahun duit, Bang? Pajaknya berapa duit? 2 tahun itu 19, Om. 19 ya? 19. Di atas sudah modif nih lampu-lampu tembaknya ya. Ban pakai MT. Ban pakai MT, pacul, ya? Ban pacul. Sini kameramen, ke sono sambil orang ntar lu. Nih udah ada tambahan lampu tembak di atas lampu nih. Lampu tembak betul. Kondisi mesin, eksterior, interior gimana Bang Nanda? Ini minusnya pajak sama kaca retak, Om. Hah? Kaca retak? Oh itu! Iya, betul. Tuh. Sebelah kanan tuh. Nah, kaca retak. Waduh, kenapa itu? Terima diganti tapi, Om. Oh, nanti lu ganti? Terima ganti. Wih, mantep, Bos. Body juga bisa terima rapi lecet-lecetnya. Oh, ini jok udah retrim ya? Udah retrim. Ini CC berapa, Bang? Ini 24, Om. 24 ya? 24. Kayaknya body mulus-mulus aja nih Bang. Mulus, cuma ya, lecet-lecet ya. Lecet-lecet dikit ini di over fender nih teman-teman. Udah tapi pakai konde belakang ini Om. Jadi kayak grand root. Coba-coba, kayak pakai konde belakang ya. Kayak grand root. Oh, udah ada full step juga. Udah ada full step. Itu bumper belakang juga masih kinclong tuh krom-kromnya tuh ya. Oke. Kalah pajak doang Bang ya. Kalah pajak 2 tahun. Nah, nih mobil tempur nih teman-teman nih. Pelek udah ganti. Pelek udah ganti. Ban MT. Ban MT. Pokoknya udah siap tempur nih teman-teman ya. Mau ke pasir, mau ke tanah, udah enggak ada masalah. Yuk, lepas berapa, Bang Nanda? Saya buka ini 46,5, Om. 46,5. 46,5. Kandasin udah kandasin. Kandasin. Terima kaca ganti, pajak mati cuma ya. Gimana? Kaca saya ganti. Kaca ganti. Cuma pajak. Oh, cuma pajak mati. Oke, berapa duit kali itu? Saya habisin 43. 43. Datang dulu aja. Kalau misalnya apa adanya pajak mati, kaca nggak diganti? Pajak mati apa adanya? Kacanya nggak diganti, iya. Yeah. Paling saya habisin di angka 41. 41. Oh, mendingan kaca ganti. Iya. Kacanya nggak mahal kok. Mendingan pilih mana? Kalau gue sih pilih yang kacanya diganti. Soalnya retak, teman-teman. Ya, safety Bang ya. Betul. Masih ada lagi, Bang, belakang? Masih ada, di belakang. Oke, yuk lanjut. Kita ke belakang, yuk. Nah, ini kita punya apa, Bos? Ini CR-V. CR-V tahun berapa nih? 2001, Om. Matic. Matic. Gen 1 ya? Gen 1, betul. Gen 1. CC berapa nih? CC-nya 2000. CC 2000 ya. Oke, kondisi mesin gimana, Bang? Mesin ini ada PR kaki-kaki aja sama pajak 2 tahun panjang. Oh, iya, pajak gimana pajak? Bulan 1 2023. Pajak mati sekali berarti ya? 2 kali, Om. Oh, 2 kali. 2 kali panjang cuma. Total pajak berapa jadinya? 4 jutaan ini, Om. 4 jutaan ya. Tadi ada masalah di mana, Bos? Kaki-kaki belakang kanan itu dari busing aremnya, Om. Busing arem. Jadi mesti ganti dong. Terima ganti, Om. Oh, terima ganti. Terima ganti. Oke, nih terima ganti nih, teman-teman. Mantap. Interior 2 kali. Apanya? Joknya balut 2 kali. Oh, paten, Om. Ah, kita kasih terang, teman-teman. Matic ini ya? Matic. Matic atas Matic, ya, teman-teman ya. Ya, Matic-nya di atas kan? Matic-nya di atas. Matic-nya di atas, teman-teman. CR-V, kayaknya bannya udah ganti, Bang. Bannya sama, ini AT cuma. Kalau yang depan kan MT. Ya. AT lebih kecil. Lebih kecil AT. Peleknya juga ganti. Oke, jadi ini PR-nya itu dipajak ya, Bang. Pajak. Sama kaki-kaki betul. Kanan belakang. Bentar, gue matiin. Sama kaki-kaki kanan belakang. Betul. Ganti busing, Bang, ya? Busing. Busing arem, ya? Busing arem, ya, betul. Oke. Tapi kalau teman-teman beli ini, tar dulu. Gampang itu nanti, gini-gini aja deh. Lo lepas berapa? Udah gitu aja. Betul, habisin, ya. Habisin. Jangan buka agak. Habisin aja. Kandasin deh. Habisin 57. 57 udah terima. Ganti oli sama kaki belakang. 57 diganti ke ganti oli, tune up sama kaki belakang. Kaki belakang. 57 tuh. 57. Pajak mati tapi ya. Pajak mati. Kalau plus pajak hidup?
jadi 63, berapa? 63, Om. 63, teman-teman. Net ya? Net, ya makanya kita bicara net aja, Bang. Pokoknya kita bicara net. Bicara net. Kalau teman-teman menego, biar datang, Bang. Betul. Nah, datang gitu. Datang aja dulu. Soalnya kalau tawar-tawaran, lama, Bang. Capek ya, Om. Ya. 57. 57, guys. CRV Gen 1. 50-an. 50 jutaan. Nah, lanjut, Bang. Kita punya apa, Bos? Ini Vios Gen 2, pribadi G manual. Ini pribadi ya? Pribadi, G manual. G manual. Pajaknya? Telat sekali, Om. Pajaknya telat sekali. Berapa duit sekalinya? Setahunnya 1,7. 1,7. Kondisi gimana, Bos? Kondisi secara umum, Bos? Nah, ini nggak ada PR sama sekali, Om. Tidak ada PR bannya sama sekali. Bannya baru 2023 kemarin saya bannya ganti. Bannya baru. Interior full original cuma dibalut. Dibungkus. Oh, joknya ori cuman dibungkus ya. Iya. Udah dapet talang air manual. Ini G pribadi, teman-teman, ya. Bukan bekas taksi. Bukan bekas taksi. Fakturnya lengkap bukan semua. Bukan mantan. Nah, soalnya ada juga yang mantan, Bang, ya. Secara umum overall gimana, Bang? Eksterior, interior, ya. Mesin. PR-nya cuma pajak aja. Oh, PR-nya cuma pajak aja, teman-teman. Enak dah. Kalau PR pajak doang enak, jadi nggak ribet. Yuk, kandasinnya, Bang. Kasih berapa, Bang? 67,5. Nggak pakai setengah, Bang? 67. 67 dah, kandasin, lempengin aja boleh ya? Datang aja dulu. Datang aja ya? 67 datang aja ya? 67 datang aja. Mantap. Yuk, lanjut. Nah, kita punya apa, Bos? Ini Honda City. Honda City. Udah pakai body kit ya? Udah pakai apa? Udah pakai body spoiler kit. Belakang. Pakai spoiler. Pajaknya mati hidup. Pajaknya hidup bulan 7 2024. Sekalinya berapa, Bang? Setahunnya 1, sama sama Mavios, Om. Hampir sama dengan Vios. Ini stiker, Bang? Scotland. Ya, stiker aja nih, teman-teman. Bisa dicopot, Bang. Oke. Cek interiornya, Bos. Ini interior, kayaknya interiornya original. Mewah banget nih. Tapi dalamnya masih ori, Om. Oh gitu, Om. Plafon-plafon juga ori. Oh, cuma dibungkus doang dibungkus nih? Dibungkus aja, ini nggak paten. Joknya racing, Bos. Stirnya juga, Bos. Mantap. Keren-keren. Belakang spoiler. Setelan anak muda nih. Setelan anak ya, muda, betul. Ya, setelan anak muda. Eh, manual apa? Matic ini, Om. Oh, Matic. Triptonic. Triptonic, mantap. Ban depannya baru, yang belakang sih enggak. Oh, ban depan baru? Depan baru, Om. Wah, ternyata beli mobil bekas di sini lumayan, teman-teman, ya. Ada beberapa ban yang diganti. Diganti, betul. Bisa depan, bisa belakang, Bang, ya. Siap, Om. Oke. Mantap. Jadi kadang-kadang ada yang diganti ban depannya, ada yang diganti ban belakangnya. Kadang saya ganti semua kayak Vios. Oh, bahkan ada yang diganti semua. Vios, Innova saya ganti semua. Wah. Wah, enak dong beli mobil bekas di lo, dapat ban baru. Keren dong. Mesin aman, Bang? Aman. Enggak rembes enggak apa ya? Metik aman. Kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman. Udah. Udah dikasih peredam, lagi ditambahin betul. Lah udah. Birunya tiba. Asli nih, Om. Apa? Birunya asli. Oh, warna STNK-nya? Oke, okay, siap. Karena mobil anak muda kan suka-sukanya dicat ulang, Bang, ya. Pakai body kit. Oke, okay, pakai body kit. Dah, terima beres. Yuk, kasih berapa, Bang? Saya netin aja ya. Net aja. Kepala 5 apa 4? 60, Om. Oh, 60. Enggak dapat kepala 5, enggak dapat. Kepala 5 datang aja. 60 kurang dikit saya jual. 60 kurang dikit saya jual. 60 kurang dikit bungkus. Nah, pajak hidup ya. Kalau datang mungkin bisa dikasih 57-58 kali. Bisa, bisa. Nanti rayu aja, Bang Nanda. Gitu, Bos. Sini, Bang. Habis, Bang Nanda. Habis. Nah, di luar punya stok nggak sampean? Di luar mungkin ada, mungkin mau masuk. Oh, ada Heril tahun nah, 2007. Heril 2007. 2008. Matic. Matic. Okay. Tipenya agak jarang nih, 2.4 biasa. Tipe agak jarang, tapi maksudnya? Panoramik dia kan biasanya 2.4G, ya. L sama L premium. Ini 2.4 udah 2.4 aja. Panoramik. Panoramik tapi belum tilt steering. Oh, belum tilt steering. Belum power back door sama belum ada tombol ini steer. Siap masuk itu. Siap masuk. Warna udah ada ancar-ancar harganya. Buka 135. 135. Harrier terus ada lagi? Udah itu aja paling. Oh, stok cuma satu ya. Aja. Stok cuma satu doang. Harrier, teman-teman. Fotonya nanti bisa dicantumin. Apanya? Fotonya. Oh iya, kirim WA aja. Habis, Bang, ya berarti ya? Sudah. Yuk, kita ke depan yuk. Kita closing dulu. Siap. Ini siapa, Bang? Bang Jiwan. Oh, saya pikir pegawai sampean yang ganti-ganti oli. Lagi nyicil, Bang. Oh. Ya, lagi nyicil. Tolong dong kalau dikontenin dilap dulu ya, mobilnya. Biar bersih. Ya, udah lama kerja di sini, Bang? Baru masuk. Ya, pecat aja deh kalau mau dia mah. Gitu, Bang.
Oke teman-teman, akhirnya selesai sudah kita grebek showroom Rama Garage. Nah nih teman-teman ya, Jalan Raya Sindang Barang Bogor. Kita jauh-jauh main ke Bogor, dapat konten yang menarik ya. Mobil-mobilnya keren, harganya murah, dan sudah kondisinya bagus. Insya Allah siap pakai. Nah, siap pakai semua, ban diganti, engine beres semua, kaki-kaki diganti. Oli baru. Oli baru, kaca depan retak diganti. Pokoknya udah kayak beli mobil baru dah. Habis Bang Nada ya? Oke, gitu, mantap. Baik, Bang Nada. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasinya. Semoga video ini bermanfaat ya. Nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sini lagi, Bang ya. Kalau stoknya banyak, telepon aja, Bang. Oke, mantap. Baik, teman-teman, segitu dulu video dari kami, dan ingat nomor teleponnya sudah saya taruh di menit pertama dan di deskripsi. Hati-hati penipuan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Bang. Terima kasih. Laris manis, Tanjung Jebul. Terima kasih banyak. Mantap, Bosku. Yeah.